Baiklah saudara, ratusan laluan tikus di sempadan Kelantan dan Thailand sepanjang 191 km bukan penghalang kepada pihak berkuasa untuk mengekang kegiatan penyeludupan. Kerjasama semua agensi penguatkuasaan diakui dapat menyekat serta merungkai masalah penyelewengan berlaku di pengkalan kubur tumpat hingga ke Kalai Jeli. Jadi laporan berkenaan antara perkembangan semasa dari negeri Cik Siti Wan Kembang dan Nur Hazwani Zakaria di Kota Baru, teruskan dengan laporan itu. Lela, terima kasih. Sejak Januari hingga Mei lepas, 42 kes dengan nilai rampasan RM225,176 berkaitan penyeludupan barang kawalan berjaya dikekang Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDNHEP Kelantan. Semua rampasan melibatkan barang kawalan bersubsidi seperti tepung gandum, gula, minyak masak serta petrol. Daripada angka itu, Timbalan Pengarah Penguatkuasa Operasi KPDNHEP Rosli Ahmad memberitahu 22 kes dijalankan pasukan polis Marine PPM, pasukan gerakan AM 10, polis Diraja Malaysia 6, agensi keselamatan sempadan 2 dan masing-masing 1 oleh Jabatan Kastam serta Angkatan Tentera Malaysia ATM. KPDNHEP dalam usaha membatras penyeludupan keluar barang-barang kawalan ini juga mengadakan kerjasama dengan pihak Kastam, Exim, Angkatan Tentera Malaysia, Immigration dan juga di daratan dengan Jabatan Pengangkutan Jalan, JPJ. Beliau terdahulu melakukan tinjauan menggunakan bot ronda PPM wilayah 3 pengkalan kubur tumpat di sepanjang sempadan bermula dari Kuala Takbai hingga Kubang Pak Hitam Pasir Mas. Faktor iklim Malaysia menyaksikan tanaman anggur tidak menjadi pilihan. Bagaimanapun siapa sangka, kini anggur menjadi satu tanaman komersial. Laporan Majidah Ismail. Hanya bermula bagi mengisi masa lapang pada 2012, tanaman anggur yang diusahakan Kamarul Arifin Kamarudin, 37 tahun, kini menjadi perniagaan yang menguntungkan. Menggunakan baja organik dan penjagaan rapi, perusahaan itu kini menghasilkan buah berkualiti walaupun pada mulanya ia agak mustahil untuk merealisasikan tanaman itu. Anggur ni mula-mulanya saja je tengok apa ni pupu tanah tepi-tepi rumah ke dia, tapi nak jalan lagi kita ambil benih dia. Ambil benih dia tu telah bubuh tu. Hai patut kok dengar-dengar kabar dia kata kena buat pagar. Kita buat pagar. Kita buat pagar tu, patut dengar orang-orang royak pula tak boleh. Tak ada pagar apa ni, tak ada neduh dia tu. Buah jadi masai. Ha, jadi kita pupuh neduh. Apabila pun neduh tu buah manis jadi apa ni kominatlah ceritanya. Jadi buah pun sedap ke apa. Dalam masa yang sama, beliau turut mengusahakan madu kelulut sebagai salah satu sumber pendapatan memandangkan hasil lumayan yang diperolehi. Kalau kita tak cuba memang kita tak tahu. Apa-apa pun kita kena cuba dulu. Kata susah kalau apa-apa memang. Kalau kita aneh tu memang tak susah pun. Benda kata boleh buat. Melihat kejayaan yang mula mencapai hasilnya, usaha ini berupaya menjadi contoh kepada masyarakat. Bagi mengakui kalau hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Majidah Ismail, RTM. Projek tanaman halia dalam polybag kini giat dilaksana pertubuhan peladang kawasan PPK Kuala Krai. Pelaksanaan projek berkenaan bagi mengelak kebergantungan import halia khususnya dari Thailand. Pengerusi Biro Hal Ehwal Korporat PPK Kuala Krai, Maimun Awang mengakui projek yang mensasarkan ahli PPK di luar bandar mendapat sambutan positif. Serentak itu, projek diperluas ke bandar dengan mensasarkan suri rumah sebagai kumpulan sasar. Ke arah itu, 2,000 polybag anak halia diedar kepada ahli dalam meningkatkan pendapatan sampingan mereka. Jadi dalam tanaman halia ini, pihak peserta tak perlu risau. Halia polybag kita mari dah mula sebulan, berserta dengan baja sekali. Untuk apa ni 5 bulan itu baja kita dah bagi dah. Lepas itu dari pasaran, pihak PPK akan buat pasaran. Jadi peserta ni tidak perlu fikir lah mana nak buat pasaran. Malah kita memang layak kerah lah. Memang kita tak bagi peserta ni menjual sendiri halia ni.
Pasal kita nak kawal dan kita nak tahu dari segi statistik, dari segi pengeluaran dia dan berapa keuntungan bagi setiap polybag. Setiap peserta akan memperoleh 100 polybag Halia yang dijangka mengeluarkan hasil 3 kg dalam tempoh 5 bulan dengan harga pasaran mencecah RM8 sekilogram Halia. Rata-rata peserta memberi reaksi positif mengenai projek ini. Mula beramah pada duduk saja tu kata baiklah kita tanam halia ko. Tanam sampai ni. Ya pun pagi-pagi pada duduk lepok-lepok kosong tu. Baik kita buat ni ada juga hasil. Lambat pun tak apalah ada hasil. Gitu je lah. Terima kasih lah ke peladeh nak tolong ni. Nak buat projek goni-goni ke. Kalau nak beli sendiri kita tak mampu. Baja-baja gitu je lah, tamu-tamu, tanah, bubu tanah pulak, penuh tu, polybag tu. Tu kita jiwa lah, pagi petang. Kira memang sabit ni lah, maksudnya petang-petang boleh ni lah. Petang-petang kita duduk sini je lah, petang pagi-petang pun sambil-sambil kita duduk bersih depan-depan rumah gini lah. PPK Kuala Krai turut merangka beberapa lagi projek lain termasuk tanaman halia bara untuk peserta bagi tujuan kosmetik dan perubatan. Bagi membolehkan pelaksanaannya kelak mencapai sasaran, kerjasama dengan beberapa agensi berkaitan termasuk Jabatan Pertanian Negeri dibuat terutamanya dalam memberi khidmat nasihat kepada peserta. Baik, setakat ini sahaja perkembangan semasa dari Kelantan. Kembali semula ke Studio 3 Angkasa Puri untuk laporan lain N5. Salam hormat dan selamat sejahtera.